Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita, follow-follow kita. Okey tuan-tuan, pada video ni saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana berlaku kebocoran arus pada lampu LED. Bermaksud walaupun kita offkan lampu, kita offkan switch, tapi lampu still menyala sedikit dan bil sentiasa dicas 24 jam. Dan sebab tu bil akan meningkat. Okey, pada video tak nampak, jadi saya dah ambil gambar. Nanti selepas video ni tuan-tuan akan dapat gambar. Gambar nombor 1 dan gambar nombor 2 adalah untuk lampu yang ini. Okey, lampu yang ini dia ada kebocoran. Sekarang ni saya buka flash. Bila saya tutup flash, memang tak nampak dia punya kebocoran tu. Tak, jadi saya buka flash sekarang. Okey, saya buka flash, ini lampu dia. Bocor. Yang ini pun lampu dia bocor. Jadi lampu ni 24 jam memang menyala je. Bil elektrik sentiasa jalan walaupun saya offkan switch. Switch dia yang ini. Ni switch dia. Walaupun saya off switch dia, lampu ni still menyala. Video tak nampak. Bila saya offkan flash, video still tak nampak dia menyala sebab menyala dia terlampau kecil. Tapi kalau kita pandang dengan mata kasar, dia nampak. Okey, ni switch dia off eh. Okey, sekarang saya on kan. Nampak menyala. Okey, tu dia punya. Saya on kan. Yang ni. Okey. Yang ni pula saya on kan. Okey, yang itu. Okey. Gambar lepas video ni tuan-tuan akan nampak gambar. Gambar tu jelas. Saya offkan flash. Saya ambil gambar. Dengan gambar dia boleh, dengan video tak boleh. Jadi kalau macam saya ada meter, saya nak saya check. Tuan-tuan netizen customer tak ada meter, macam mana nak check? Jadi macam ni cara check dia. Tutup lampu biar gelap-gelap. Tengok ada bocor tak ada bocor. Macam ni gelap kan. Nanti tuan-tuan tengok gambar. Okey, tapi saya tak kisah. Walaupun bocor, memang switch normal switch dia memang akan ada kebocoran sikit. Bila makin lama switch ni, kebocoran akan menjadi lebih tinggi. Dan bila makin tinggi, dia akan akan mengakibatkan bil elektrik yang semakin meningkat. Kadang-kadang tuan-tuan rasa saya guna sikit aja elektrik, saya guna pun tak banyak elektrik, tapi kenapa bil saya beratus-ratus sebulan? Sebab dia ada bocor. Okey, saya tak ada hal. Saya tak kisah sebab saya pakai solar. Kalau tuan-tuan tengok sekarang dekat sini, walaupun rumah saya ada kebocoran arus pada lampu dan walaupun switch lampu saya dah off kan, lampu still menyala sedikit dan bil elektrik meter TMB akan merekodkan 24 jam penggunaan. Tapi saya tak ada masalah sebab kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini inverter saya. Inverter saya ni solar dan saya tak guna TMB, saya guna solar. Ni nampak tu. Ni solar. Saya onkan solar. Ini TMB. Tu saya offkan. Jadi TMB ni saya offkan. Jadinya rumah saya sekarang memang tak guna TMB. Sebab sekarang musim hujan, jadi sejuk, saya tak buka aircon. Okey, jadi walaupun ada kebocoran arus pada lampu rumah saya, bil TMB takkan charge sebab rumah saya menggunakan bateri. Nampak tu? Walaupun sekarang dah hampir pukul 1 pagi, saya guna solar ni, bateri. Yang ni bateri ni, yang ni bateri solar. Dia guna daripada pukul 7 malam tadi. Daripada 7 malam sampailah sekarang. Sekarang jam, sekejap kita pergi tengok jam, cari jam. Saya baru balik sebenarnya. Jam dah pukul 12.42 tengah malam 30 September 2020. Still baru 1 bar je turun. Bateri ni 1 bar. Jadi solar saya boleh jalan 24 jam. Dan insyaAllah, kalau saya tak guna aircon, saya punya bil TMB boleh kosong setiap bulan. Saya tak perlu bayar bil TMB pun sebenarnya. Tapi bila musim panas, saya buka aircon. Jadi bila buka aircon, dia akan guna TMB. Dia akan charge sikit lah, dalam 70 ke 90 ringgit sebulan. Macam itulah, waktu malam sahaja. Macam ni musim hujan, saya tak guna TMB. Bateri dah 3 bar lagi kat sini. Okey tuan-tuan, tuan-tuan saksikan gambar-gambar selepas video ni. Gambar pertama dan kedua adalah lampu yang ini dan hujung sana bocor. Kalau saya guna TMB, confirm dia akan charge 24 jam. Itu sebablah bil elektrik tinggi. Yang ini pula, gambar yang ini tak ada kebocoran.
Okey, semoga memberi manfaat. Video ni adalah video macam mana kita nak detect kebocoran pada suis lampu. Penyesalan, macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia tukar suis lampu. Tukar suis lampu yang suis yang brand bagus-bagus sikit, insya-Allah kebocoran tu dapat dikurangkan atau dapat dihapuskan. Semoga memberi manfaat. Sekiranya tuan-tuan berminat dengan servis kita, nak kita datang check wiring rumah tuan-tuan atau bil terlalu tinggi, boleh call kita 016-202-1427, 016-202-1427, atau Facebook Mah Bayu Engineering Group, Mah Bayu Engineering Seremban Berhad, atau YouTube Mah Bayu Engineering Seremban Berhad. Okey tuan-tuan, ini solar. Rumah saya guna 3 panel. Ini betul solar. Jadi rumah saya sebenarnya boleh 24 hours guna solar, tak perlu guna TMB langsung. Tapi kita tak adalah buat macam tu kan. Kita guna juga TMB untuk support kita punya aircon. Jadi bil rumah saya ni insya-Allah kalau bayar pun lebih untuk aircon lah. Mungkin dah biasanya dalam tak sampai RM90 pun sebulan. Okey, ni satu 423 bar. Yang ini untuk TV, untuk adalah macam-macam. Yang ni untuk mesin basuh. Mesin basuh full bar tu, full bateri dia. Tu mesin basuh kat sana tu. Jadi ini inverter 24 volt. Ini bateri dia. Nanti saya ada masa, saya deko-deko sikit. Baru cantik lah ni . Ni tak deko lagi. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada bajet, gunalah solar. Rumah saya ada 3 panel, 3 inverter solar. 1, 2. Yang tadi tu, yang dalam store tu, ada satu lagi. Jadi rumah saya sebenarnya dah ikutkan 24 hours boleh guna solar. Tak payah bayar bil TMB. Tapi saya guna, bila waktu panas, saya guna aircon untuk TMB, dia lancar sikit. Tapi okeylah, daripada dulu 500 ke 600 setiap bulan, sekarang ni tak sampai RM90 pun sebulan. Kalau saya tak guna aircon, insya-Allah boleh free bil saya. Nampak tu, dah hampir pukul 1 pagi, sila 3 bar lagi. Okey, sila saksikan gambar selepas video ni. Terbaik. Semoga memberi manfaat.